Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Wah, luar biasa. Di sini ada Neng Depok yang lagi ceria nih. Hari pertama masuk kerja sudah disambut meriah oleh sahabat-sahabatnya. Dan di sini kita akan melihat konser spektakuler Ayu Ting Ting yang duet bersama Pasha Ungu. Wow, luar biasa spektakulernya Ayu Ting Ting tadi malam ya. Dan gaun Ayu Ting Ting menjadi sorotan karena terlihat sangat cantik dan elegan. Luar biasa Ayu Ting Ting yang semangat selalu, untuk Ayu Ting Ting selalu ceria dan selalu sehat. Di acara konser spektakuler tadi malam, Ayu Ting Ting membawakan 3 lagu pembuka. Di sini salah satunya ada lagu andalannya yaitu Tati Tut, Aku Butuh Tati Sayang. Kemudian Ayu Ting Ting berduet dengan Pasha Ungu. Wow, di sana lah spektakulernya Ayu Ting Ting. Bisa membawakan genre apapun. Semangat untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Dengan gaun berbalut hitam, Ayu Ting Ting tampil dengan penuh pesona dan energik tentunya, membawakan lagu Tati Tut. Kemudian lagu yang kedua, di sini Ayu Ting Ting membawakan lagu bersama Pasha Ungu seperti Mati Lampu yang sering dibawakan oleh Nazar. Wow, spektakuler sekali ya konser amazing semalam. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Pasha Ungu, dan semuanya. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jaga kesehatan dan terus berdoa. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.